Ji, ini sebuah turun suram. Ini sebuah turun. Terima kasih Bapak Direktur RSUD Kabupaten Pangkal. Selanjutnya pembacaan riwayat ibu dari almarhumah. Daftar riwayat 1 1906 1903 2009 daftar tanggung 1 berkali perempuan agama Islam sekitar segala negeri suci pada RSUD Pangkal. Alamat Jalan Jalan Umar, pendidikan terakhir, jalan 4, riwayat pendidikan, SD, tahun 1985, SMP, 1988, SMP, tahun 1990, komunikasi, kesehatan, BPS, Yogyakarta, tahun 2009, Sarjana Jurusan Politeknik Kesehatan dengan Tesis Jakarta tahun 2011, Program Studi Diploma 4 Analis Kesehatan 6 Selain Jakarta, Wilayah Kesehatan Tesis 1964 Kesehatan Provinsi Daerah dengan pangkat golongan pengatur muda 2A2 diangkat sebagai BPS Komite 01 Oktober 1995 terdekat tugas Dinas Kesehatan Daerah 17 Pangkat pengatur muda 2A2 tahun 1900 Kami hormati
juga sebagai kabir, yaitu sama-sama ibu Mahone Nurjati atau ibu Cendina Mahone. Hari ini Bapak Ibu sekalian, di suasana yang kita semua kehilangan satu sosok terbaik tenaga kesehatan kita. Semoga nanti situasi pandemi, semoga almarhum akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga semasa hidup, semoga almarhum dalam amal baik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara, terkhusus kepada Bapak kami, mari kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebenar-benar atas kehadiran dan selama hidup kami dalam tugas sebagai abdi negara, yaitu menjaga kesehatan. Dan di mana dalam kesehatan yang itu selalu menjelaskan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kesempatan ini juga kami bersama pemerintah keluar berbahasa menyampaikan sekali lagi terima kasih. Selanjutnya kepada rekan-rekan, saudara-saudara, bapak ibu, para dokter, para medis sekalian, ini menandakan bahwa hari ini Kabupaten Papua, khususnya kita di pemerintah Kabupaten Papua, para medis, para dokter semua, ada salah satu rekan kita, teman kita. Semoga kita selalu menjaga kekompakan kita, semoga kita selalu menjaga kekompakan kita juga. Tentunya Allah yang akan memutuskan ini semua. Kita tidak terkendali dengan Allah kita dan harap kita ini. Sehingga semua pemerintah, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Agama saudaraku dan orang yang tercinta. Kami atas nama keluarga besar pemerintah, tenaga kesehatan, tercinta kami, Bapak Isman. Semoga Tuhan membalas semua pribadi kakak dalam melayani masyarakat Kabupaten Papua. Kurang kendaraan, Pak. Kurang kendaraan. Maksudnya ada yang sini ada dua. Ini sama tang. Ini basah-basah enggak apa-apa.